Iya. Tuh langganan di Kahen, gua jualan di kantor barang like orang. Oh, ye. Yeah. Huh? Ini warnanya warna apa ya? Warna bege yang dipakai sama Nagita nih, warna bege. Oh, ini warna coklat. Coklat ya. Ini warnanya warna kopi. Semua lengkap Kak, kecuali warna maca, warna apa tadi? Army Adis ya, nih. Tuh, liatin dalamannya. Ambil, ini cakep banget, guys. Cakep banget. Nah, liatin dalamannya. Udah ada itunya kantongnya tuh. Di sini sudah ukiran tuh. Ya. Esa langsung ke Mimi, Army Adis. Army sama maca Adis, Kak. Ini warna ini yang dipakai sama Nagita. Buruan Kak, ambil. Nih, yang dipakai sama Nagita warna ini, ya. 570.000. Ini yang kulit asli. Kalau kalian mau yang biasa, yang 29 ada, ya, yang 290 ada, yang 300 ribuan ada. Nih, yang kayak gini di luaran bisa dijual 1 juta. Percaya sama aku, ya. Karena modalnya mahal. Modalnya mahal. Ye. Yeah. Modalnya mahal ini. Kalian dapat satu set sama paper bag nggak bakalan dapat di bawah 1 juta ini, serius. Ya. Okay. Nih apalagi ini. Tuh, barangnya gong banget tuh. Ya. Yeah. Ini warnanya warna bege ya. Esa langsung ke Mimin. Warnanya warna hitam. Tuh, aku aja punya tuh. Wah. Yeah. Kalau kulitnya bisa diadu sama yang harga 329. Masih kalah jauh. Ini yang kulit aslinya ya. Warna kaki. Ini warna kopi ya Kak, ini warna bagus banget, dia tuh dibilang kopi bukan, dibilang wine bukan, jadi warnanya itu cakep banget. Cakep banget ini, serius. Ya, kalau di ya? Kalau di loro itu dia warnanya tuh warna yang susah dicari. Betul. Tuh. Kayak warna sarang semut Kak. Nih, warna ini tuh bilang kopi bukan, wine bukan, ya. Manis mateng Kak. Pokoknya bagus banget. Manis mateng. Ya, 570. 570 yang kulit asli, yang kulit asli ya. Pokoknya kalian pakai ini PD sampai ke ubun-ubun ya. Nih, PD sampai ke ubun-ubun tuh. Ya, 570. Ini warna gua ini cakep banget. Betul. Benar, benar. Cakep banget warna ini, ya. Ya, benar, benar. Terus, terus. Nih, warna gua ini cakep banget. Benar, benar, benar. Tuh. Warna gua ini cakep banget. Ya. Kalau warna ini warna apa? Warna ini. Apa warna ini? Warna kopi. Alap ini Tan, serius. Kalau pakai ini di debir samanya dipakai alap tuh. Dicabut lah ya. Nih, ya. Tuh. Uri. Warna ini kopi. Alap ini serius. Nah, ini warna-warnanya ya. SS1 ambil, ini. Betul, cakep. Ya, dalamannya sudah ada kantung, pokoknya ini kulit asli. Kalian bandingkan sama. Kalau ada yang nanya berapa harganya? 50 juta gitu. Betul. Keras tuh. Kamu kemal maluin dari dashbacknya aja ada. Yuk, siap nih. Ambil enggak? Beda dari yang lain itu. Pokoknya yeah. Aku aja punya yang harga 300 ribuan langsung minggir. Ya, bingung kalian bagus semua, ambil semua warna. Yeah. Bisa gonta-ganti sini sama Rabu kami Jumat Sabtu Minggu. Goyang wir. Ya, goyang wir. Burgundi dapat, warna. Lanjut. Tadi. Udah warna maca sama Army itu abis ya. Kak itu warnanya bagus-bagus semua, hitam nih kayak punya foto. Warna basaler Kak. Tuh punya aku aja warna hitam nih. Eh. Bagus banget, serius. Ya. Cakep banget ya warnanya, ya Allah. Berarti sisa wine, kaki hitam, bege sama kopi. Coklat. Apa tadi 570? 570 itu pokoknya barangnya. Ya, kalau barangnya biasa aja tuh kayak tadi 300 berapa ya tadi. Oke, next ya. Sudah dapat warna begenya. Selin masih ada enggak sih selin sisa satu kemarin? Ada. Bukan itu. Punya kain aja deh, resell aku mau. Ih, sama. Aku ngambil yang itu, Kak. Aku ngambil yang itu. Sama. Diambil sama Yuno sama itu barangnya. Dia sama Yuno. Sapo dia tadi. Mau sih, berapa ini coy? Ayo ini. 230.000 aja Usi 230. Usi 230.000 ya ini.
Ya, sumpah aku bingung bu. Warnanya. Satu, dua, tiga ruang, 230.000 ya. Mau usi 230 aja. Nih, adminnya di bio kak, adminnya di bio 230. Tuh, ya, usi. Ini yang versi murahnya. Kalau yang kulit asli lagi ada. Pokoknya di sini tuh ya, mau kalian punya budget berapapun aku punya. Yang bagusnya ini. Terserah kalian sih. Kalian ada budgetnya 230 ambil. Kalau misalkan mau yang kulit asli, enak dipandang, enak dipegang, enak dilihat nih. Kulit aslinya ya. Yang kulit asli sudah ada microchipnya kak. Yang kulit asli sudah ada microchipnya nih. Tuh. Pokoknya detail-detailnya sama semua, ye. Dapat. Tuh. Kalau ada yang nanya, tasnya orai enggak orai? Kau cek aja di webnya. Karena detailnya sama semua. Betul. Ya. Kalau yang ini kalian bilang orai, jauh. Detailnya jauh. Kalau yang ini sama banget, ya. Detailnya sama banget, tuh. Di webnya tuh. Win. Sampai kedalamannya semua sama. Berapa lagi? Ya. Tergantung kalian, ada budget 230 ambil yang ini. Tuh, ukurannya 25. Misalkan mau yang ih aku enggak ini Kak, mau yang paling bagus aja. Ambil yang ini. Tuh. Ya. Tuh. Ambil buruan. Ya, udah payment bege. Thank you para Mac. Nanti dapatnya kayak gini, Kak. Ih, cepet banget habisnya, coy. Bisa segitu. Tuh. Wih, mantap nyo. Ya, saya mau yang dipegang tapi mau milih warna yang mana ya, ini nggak ada warnanya say. Nanti yang ini kelengkapannya dapat, masih disegel. Dapat sih, dapat. Yang harga berapa Pak Gong? 55. Lima iya 55. Apa nurunin sendiri Kak Baha? Mana paper bag yang Gucci? Pinjam dulu Linda juga nih. Ya, ini yang biasa. Nah, jadi ada perbandingannya. Jangan lemes mulutnya. Ini sebelumnya cuma 230.000 nih aku ada nih. Yang di luar dijual 380. Nih. Kalau yang kulit asli, nih ya ini. Packagingnya seperti berapa? Ini. Nah, nanti dapat begindang, nggih. Tuh, ada microchipnya dia, Kak. Jadi kalau ada bestimu yang nanya, itu ya bagus, berapa harganya? 30 juta gitu. Eh, karena detailnya udah sama tuh. Tuh, sampai ke dalam-dalamannya semua sama, eh. Nih, ini yang kulit asli, ini yang bukan. Lihatin, beda kan? Kalian buka ini aja tuh. Beda tuh. Beda kan? Ambil Kak buruan. Udah lama-lama ngasih perbaik tuh. Beda kan? Hmm. Tuh, eh. Ini dalamannya tuh. Beda ya. Kalau mau yang enak dilihat, enak dipandang, ambil yang kulit asli. Misalkan kalian ada budget yang kalian, aku ada budget yang mursa aja nih, ambil 230.000. Betul. Ya. Dua setengah langsung. Tuh. Gratis sama ongkirnya. 230.000 yang ini ya, yang kulit asli 550. Yang kulit asli 550. Ambil, aku aja ngambil loh. Aku tuh ngambil dua, Kak.